product. Kenapa you all kena pilih forever living product? Sebabnya forever living product ni head to toe, daripada kepala sampai ke kaki, semua benda ada. Okay, dalam forever living kita ada drinks, kita ada air, kita ada minuman. Lepas tu kita ada supplement skin care. Kita ada supplement, lepas kita ada skin care. Kita ada personal care, kita ada mandian, ada ubat gigi. Kita ada weight management, kita ada clean night. Dan kita ada essential oil. Lengkap, dah tak payah nak beli kat luar sana. Kalau kita tak nak business, kita boleh jadi user je, betul? Sebab semuanya ada dalam ni, okay? Tapi kenapa forever living? Kenapa kita kena pilih forever living? Kenapa tak kita pilih company-company lain? Kenapa forever living? Okay, company forever living, dia ada 4P. Kita kena tengok ni, 4P yang kita nak dekatkan, yang tak ada pada company lain. Bila orang tanya, kenapa forever living? Dia ada 4P. 4P. P yang pertama apa dah? Apa dia? Dia ada vertical integration and debt free. Vertical integration ni maksudnya daripada ladang kepada kilang kepada kita, terus direct, tidak melalui sistem stokis. Kenapa kita tak nak lalui sistem stokis? Sebab nanti kita punya margin makin kecil, kan? Kalau yang kat bawah-bawah tu dapat 5%, COD pun berkira. Betul? RM5 lah minta COD, RM10 lah minta COD. Sebab apa? Sebab dia kecil. Dia mengamalkan sistem stokis. Tapi forever living, dia adalah vertical integration. Vertical integration ni bermaksud direct. Maksudnya kita beli harga ladang, kita beli harga kilang. Kita suka tak nak beli tilam harga kilang? Suka. Suka, kan? Sebab apa lagi murah? Korang tahu tak kat belakang jalan pantai tu ada ada kilang tilam? Tahu? Kan? Kat Jelebu tu, nak pergi jalan Jelebu tu, kat pantai tu ada kilang tilam. Kalau sebelum dia chop nama, lebih baik pergi beli dulu. Sebab dia sangat murah, 50% murah. Sama juga macam forever. Kenapa forever boleh bagi harga murah? Sebab dia adalah vertical integration. Daripada ladang terus direct pada kita. Kan? Dan dia debt free. Dia adalah satu-satunya company yang tak ada hutang. Kita nak tak duduk kat company yang banyak hutang? Nak ke? Sebab apa? Nanti kita yang terbeban. Dia tak bayar-bayar bonus lambat. You tahu tak banyak case yang company dia masuk. Pernah tak dengan company yang e-wallet? Pernah tak dengan e-wallet? Dia masukkan bonus saya dalam e-wallet. Nak dengar tak? E-wallet. Kan banyak company yang macam tu. Jangan terpedaya walaupun dikata dalam currency USD. Sebab apa? Sebab banyak case dalam e-wallet tiba-tiba hilang. Okay, sebab company tu dia tak kukuh. Bila dia tak kukuh, dia memang boleh hilang. Okay, yang kedua, produk. Produk kita sangat unik, kan? Kita adalah aloe vera terbaik dunia. Okay, dan kita the best quality product. Mana ada yang boleh keluarkan aloe vera gel yang tak ada campuran apa-apa, pure. Okay, so forever living keluarkan the best quality product. Yang ketiga, potential. Potential market kita, dia boleh pergi kepada 160 countries. Baru-baru ni saya dengan tim pergi ke center kat Mexico. Seronok tau pergi center Mexico. Betul, besar macam kita. Center Turki besar sangat. Satu bangunan tu dia saja. Jadi baru kita tahu company ni sangat kukuh. Betul? Dia lain tau, kita dengar lepas tu kita sendiri sampai bila kita tengok, oh betul lah. Kalau company lain, dia kata ada istilah sistem stokis. Dia kata kita ada je agent kat luar. Tapi agent kat luar tu dia bawa barang, betul? Daripada Malaysia. Forever bukan bawa barang dari US, bukan. Dia memang set up satu sistem yang ada staff kat situ, yang ada management kat situ. So dia sangat kaya raya, multi-millionaire. Okay? Yang ketiga, potential international market 160 countries. Yang saya cakap tadi, you bayangkan hari tu kita orang pergi Cancun dan Mexico, pergi Turki kan? Tim-tim saya ada sebahagian, lepas tu tim-tim Najam siap sign up. Orang-orang Turki kat sana, jumpa mana-mana, cerita pasal aloe vera, terus saya tak pergi kat kaunter. Senang tak? Senang kan? Kita tak error, yes. So senang je, terus pergi ke kaunter, bawa terus isi borang. Simple, kan? Sebab kita berada di 160 negara. Payout, highest payout dan global profit sharing, of course, okay?
Rocket setiap tahun dapat $1,000,000. Kan setiap tahun. Kita, saya sendiri, cek saya ber 10 kali ganda, berlipat kali ganda. Kan daripada RM35,000 terus pergi RM300,000. Forever boleh bayar. Bayangkan hari tu Forever pergi dalam 100 orang, Eagle Manager, seorang dalam RM50,000 kos dia. Itu baru Malaysia. RM50,000 dalam 100 orang berapa yang dibayar? Ah, dalam RM500,000 dia bayar untuk Malaysia saja. Dan kami kat sana makan semua free. Makan call je. Nak makan apa? Nak makan daging, nak makan apa? Datang call. Ha, sangat-sangat kaya Forever Living. So dia memang dia boleh bayar global global profit sharing dan dia boleh bayar kita tak kisah. Sebab tu pernah tak kita lambat dapat bonus? Pernah tak? Syak kan? Kalau 14 hari bulan hari Ahad, dia akan keluar hari Jumaat. Kan? Ha, so memang sangat kaya Forever Living. Okay, let's journey begin. Ha, Forever Living, semuanya permulaan kita-kita kat sini adalah dua sisi. Siapa yang tak sign up lagi? Ha, siapa yang VIP? So why is it there? Supervisor. Dia pun confused orang tanya. Oh, biar dia seorang je. Okay, so bila kita nak join Forever, kita kena ambil dua sisi, ataupun kita panggil sebagai assistant supervisor. Okay, ini adalah permulaan dalam Forever TV. Betul? Okay, lepas tu kita akan rank up kepada supervisor, kita akan rank up kepada assistant manager, kita akan rank up kepada manager. Betul? Okay, so ini permulaan dia. Kita tengok apakah permulaan di dalam Forever TV. Kenapa kita kena tahu? Sebab kita nak dapat RM1,000,000 tak? Ha, ini adalah perjalanan di dalam Forever Living. Ada orang ramai cakap dengan saya, coach, saya memang nak buat, saya nak ubah hidup saya. Saya nak jadi macam coach. Saya nak jadi macam sifu. Saya nak kaya, saya nak pergi melancong. Saya bayar RM1,400. Suruh tak kelas? Macam tak ada jadi ni. Kan? Suruh pergi, suruh closing, suruh buat video, macam tak nampak macam. Nampak tak? Sebab apa? Sebab dua sisi hanya first step. Baru nak melangkah. Dah tinggi suara tadi. Baru nak melangkah dua sisi tu. Tapi kalau kita tak boleh komit seterusnya, macam mana kita nak naik tangga dekat lima sisi? Betul. Tak boleh. Dua sisi tu hanya permulaan. Bukan beli dua sisi lepas tu terus senyap, sunyi, sepi. Tak, dia tak boleh beranak. Dia takkan boleh beranak. So permulaan dalam Forever, dua sisi dan seterusnya mengejar kepada lima sisi. Lepas dah lima sisi, kita akan buat 12 sisi. Sebab apa kita kena buat 12 sisi? Sebab kita nak pergi kepada supervisor. 12 sisi, 13 sisi, 2 bulan. Sebab supervisor boleh 2 bulan. Okay, naik 13 dan 12 tu total jadi 25. Ada orang lagi hebat, dia boleh buat 25 sisi sebulan sahaja. Wow. Itu memang hebat. Saya dulu buat supervisor pun sebulan sahaja. Sebulan tarjah 12 VIP waktu tu. Okay, sebab kita nak duit. Bonus Forever Living sangat besar. Betul? So kita buat 25 sisi, kita rank up kepada supervisor. Lepas tu kita kena buat 50 sisi. Untuk kita pergi lagi jauh, kita nak pergi kepada manager. Manager kena buat 50 sisi. Tapi kalau kita buat seorang-seorang, boleh jadi tak? Say. 50 sisi kita kena ada berapa link? Kita tahu. Kenapa kita tak boleh buat ni? Nak pergi manager tak? Siapa nama tadi? Syirin nak pergi manager tak? Syirin kena ada berapa link 50 sisi Syirin? At least. Berapa link? 5? Lari. Kalau kita nak pergi 50 sisi, kita kena membina 5 line, 5 leaders. 5 line. Sheila sekarang ada berapa line? Langsung tak ada line. Bila langsung tak ada line, 5 sisi pun susah. Betul? 12 sisi pun susah. Betul? Sebab kita tidak membina rangkaian. Kita tidak membina leader. Okay? Untuk buat 50 sisi, kita kena buat 5 line, 5 leader. Kena buat. Okay, dan lima line, lima leader ni siapa? Adalah orang yang attend kelas dengan kita.
Orang yang pergi kelas dengan kita, orang yang buat video dengan kita, orang yang sama-sama buka bus dengan kita. Uncle, wife ke? Bukan. Ha, ini downline. Downline. Ha, ini boleh jadi leg pertama. Wow. Ha. You boleh duduk kat ni. Cari, nampak tak siapa? Nampak tak gambaran siapa? Takkan tak ada orang yang nak bisnes dalam dunia? Ada, tapi kenapa tak boleh bawa? First, kenapa kita tak mampu nak bawa diorang hari ni datang kelas? Kenapa kita tak mampu bawa diorang duplicate gelar kecil? Cuba fikir sebab apa? Kira-kira, adakah kita konsisten posting di IG ataupun Facebook? Ada? Adakah kita konsisten tak? Tak konsisten. Sebab tu tak kena datang fighter. Okay? Saya nak bagi contoh. Okay? Saya nak bagi contoh Sivir Munira. Sivir Munira adalah orang yang buat lima sisi selama setahun tanpa orang follow. Setahun buat lima sisi, tak ada orang follow langsung. Siapa kat sini yang buat lima sisi setahun tak ada orang follow? Setahun lebih. BM Nurul pun sama. Tak ada orang follow kat dia. Ha. Tapi macam mana dia orang boleh stay semangat? Siapa dia orang? Dia orang adalah CBM dan Eagle Manager sekarang. Bagi buka Eagle Manager. Chairman Manager. Okay, nampak tak? Maksudnya kita kena buat dulu. Jangka 5 sisi ni. Sebab dengan 5 sisi baru kita dapat panjat step seterusnya. 12 sisi, 25 sisi, 50 sisi. Baru orang nak follow kerja kerja kita. Bila kita jangka 5 sisi tu betul-betul? Orang kata, eh, 5 sisi je. Dengan 5 sisi ni, ramai jutawan dilahirkan. Yang ramai tau. Nampak macam biasa-biasa tau. Tapi ini hakikat dia. Rasa macam, alah, 5 sisi je. Betul, bulan depan boleh buat. Forever takkan jatuh pangkat. Ini yang bahaya. Bila forever tak jatuh pangkat, kita duduk kat fasa. Kita jadi macam katak dalam air yang panas. Comfort. Dah boiling dah ni. Katak tu kata tak apa, lambat lagi. Lambat lagi, tak kan? Lambat lagi. Sampai nak melegak dan meletup. Baru tahu, oh, dah mati dah jadi roh. Lama rugi aku tak lompat daripada bolong tu. Betul? Itulah katak yang duduk selesa. Kita nak buat hidup, betul? Tapi kita tak buat gerak kerja. Macam mana? Ha, kita nak dapat 1 juta. Tapi kita tak buat. Kita tak sungguh-sungguh untuk jadi 5 sisi fighter. Kalau kita buat 5 sisi, ada 3 orang yang copy gerak kerja kita dah berapa sisi dah? 20. 5 darab 4, dah 20 sisi. Kalau 3 orang tadi tu, ada orang lagi 3 yang copy gerak kerja dia. 3 di 20 5. Dah berapa? 60 dah? 65 betul? Nampak tak? So kita kena tunjuk contoh yang baik dulu. Baru orang boleh follow, okay? So step dia, baru 100 cc. Lepas tu barulah 150 cc. Nak tak forever bayarkan duit kereta? Nak. Nah, of course nak. Saya sebulan 3,000 forever bayar. Wow. Bayar waktu tu tak keluar 4 lagi. So bila dah keluar, haa, okey lah forever bayarkan. Salah tak? Tapi dia punya step adalah jaga 5 sisi. Tunggang terbalik macam mana pun jaga 5 sisi. Sebab apa? Haa, set matlamat setiap masa. Kena cari siapa yang nak jadi fighter aku ni. Siapa yang nak jadi fighter aku ni. Kena fikir. Sebab sekarang orang tengah kemeluk kewangan kat luar tu. OPR naik kan, semualah naik belakang, harga barang naik, ayam pun naik, semua naik. Maksudnya semua orang tengah kritikal tak ada duit. Dan kita tengah cari siapa yang nak buat bisnes dengan kita. Mesti ada. Dengan modal 1,400, 1,500, takkan orang tak ada duit betul? 1,500 bayar 2 bulan. Boleh tak agak-agak? Dan 1,500 dia boleh dapat jaminan, dia boleh dapat balik duit daripada bulan depan. Isyak 3 orang je VIP. Dia settle. Kan, boleh tak kita bagi jaminan kat orang macam tu? Dengan syarat, kau follow aku. Dengan syarat, kau set matlamat kau. Kau nak apa? Kau nak 1,000, ni aku tolong buat 1,000. Cari orang yang macam tu. Ada tak dalam dunia orang yang nak duit 1,500? Ada. Sangat banyak, ramai. Sangat ramai. Tapi kenapa kita tak boleh nak cari orang-orang tu? Kan, cari kita fikir. Renung kan seketika. Okay, jangan buka mulut nanti jatuh. Genggam kita punya matlamat.
tamat 5 cc 5 cc. Macam mana tu mata palit 5 cc? Tak boleh tinggal langsung. Genggam kuat-kuat, fikir kuat-kuat, pegang kuat-kuat, okey? Lepas tu naik bangga satu persatu. Nak dapatkan 150 cc ni kena jam 5 cc 10 cc 5 cc, pegang satu persatu. Macam mana nak dapat 2 kereta kalau 5cc pun tak konsisten? Kan? Sebab dia kena ikut step dia satu persatu. Kalau kita, kalau kat sini lubang, macam mana kita nak panjat kat atas, betul? So kita kena ikut step dia. 9 tabiat yang betul untuk capai kejayaan dalam forever. Yakin Allah pasti bantu 100%. Okay, tengok dan bercakap dengan poster kita. Tulis, tampal 5cc achiever. Tampal. Kita kena percaya benda ni. Okay, lepas tu yang ketiga, structure CC yang realistik. Listkan siapa yang kita nak jumpa nak jadi fighter. Tuliskan. Okay, lepas tu monitor CC setiap hari. Kalau satu hari boleh keluar RTC, ABG dengan madu dah 0.3 cc, betul? 0.3 cc. Kalau 10 hari dah 3 cc, kan? Kalau 30 hari dah berapa cc lah? Berapa cc lah? 9 cc. ABG RTC madu, ABG RTC madu. Ada tak orang yang ada khusus dengan satu darah? Ada, semua orang ada. Tapi adakah kita buat, biar buat apa? Buat konten hari-hari? Adakah kita cerita dengan orang hari-hari? Ha. So sampai yang sentak sekarang. Ha, kan? Ya, soalan dia tu je. Okay, buat 5 langkah dengan gembira setiap hari. Hari-hari kena listkan 100 orang prospek. Lepas tu kena jumpa, kena follow up, kena call, bagi video, kena buat broadcast. Mesti jumpa. Pasti jumpa. Okay? Lepas tu pegang 5cc kuat-kuat. Fokus, gerak kerja. No drama, no politik. Tak payahlah. Kalau orang lain tu ada drama tu lah, tak pergi je. Kita fokus pada gerak kerja, tangkap orang yang betul. Okay? Fokus pada orang yang betul. Basah je risiko fikir kemudian. Ini adalah roadmap. Okay, dapat 5cc kepada Elon Ambassador, kepada supervisor. Tapi berapa ramai orang sampai kat sini patah balik kat 5cc? Dah pergi 25cc, patah balik 5cc. Ataupun dah duduk kat supervisor atau Pak Elon Ambassador, lepas tu terus tak dapat apa-apa. Kan? Berapa ramai? Sangat-sangat ramai. 5cc, lepas tu 25cc, 50cc, 75cc, 100cc. Elon Ambassador Club. Ha, ni tak boleh buat sorang-sorang. Ini kena bina 5 line, 5 leader. Okay? Ha, kena cari orang yang mau jadi supervisor. Kita cari orang yang mahu jadi manager. Baru kita boleh buat. Okay? Lepas tu manager dan F2D. Level 1, level 2, level 3. Lepas dah buat ni, dah ada orang copy kerja kita, baru kita boleh jump pergi F2D. Kalau tak, tak boleh. Lepas tu, barulah kita, apa dia? Lepas kita nak kerja forever to draw, barulah kita akan dapat local trade. Okay? Lepas tu, barulah kita akan dapat solid manager. Lepas tu, Rookie of the Year, Eagle Manager, ha, lepas tu Elite Manager, CBM, Forever Gobernelli, ha, lepas tu ada Behavior System, LCM, PCM, EPCM, RPCM, last kali baru EGLP. Roadmap ni siapa yang tampal dekat bilik dia? Ataupun kat subuh dia? Siapa tampal? Bila kita tak tampal, kita tak nampak apa yang kita nak. Kita tak nampak step-step yang kita nak. Okay, balik, minta dengan leader roadmap ni, tampal dekat soho korang. Wajib tampal. Baru korang nampak perjalanan. Lepas ni nak pergi mana ya? Kan kalau kita nak pergi kelas, kan, contohlah kat sini Genting kan. Ni kita nak pergi Genting, adakah kita nak pergi Genting tu kita menolong-nolong je jalan? Kita start kereta, kita terus bawa. Adakah macam tu? Kita nak pergi Genting, kita mesti tahu. Kita nak pergi ke Genting, kita kena exit tol lah mana, betul? Lepas tu kita kena pergi mana? Tol berapa ringgit? Tol. Sama juga dalam forever living. Untuk kita sampai JLT, EJLT, kita mesti tahu apa dia punya perjalanan, roadmap dia. Ada orang kata, alah, tak nak lagi JLT, jauh. Duit nak tak 1 juta? Duit nak? Nak. Ha, duit nak tapi tak nak. Setiap benda yang Allah bagi, berbanyak tanggungjawab yang Allah bagi, dia bagi berserta ujian dan tanggungjawab. Okay. So kita nak duit 1 juta, di sebalik 1 juta tu ada tanggungjawab dia. Kan? Di sebalik 500 ribu tu ada tanggungjawab. Kita nak ubah hidup. Yang penting adalah kita nak ubah hidup. Bila kita nak ubah hidup, whatever berhalangan kat belakang, kita akan
apa? Kan kita nak bagi anak kita bahagia, kita nak sekolahkan anak kita dengan baik, kita nak beli rumah cash kita. So bila kita ada impian yang macam tu, apa pun halangan kita akan rempuh. Betul? So kita tahu, contoh kalau kita tahu kat sini, kalau forever to drive, kita dapat income dalam RM10,000-RM15,000. Kita nak ke tak nak? Nak. Nak. Tapi adakah perjalanan ni kita dah nampak? Gerak kerja tu kita tak nampak lagi. Betul? Okay. So, 5cc. Okay, Syara nak buat 5cc. Simple je. Okay, 5cc level 1. Okay. Ni Bronze Club 1 hingga 3 bulan dia kena buat 5cc berturut-turut. So, 3 bulan dia kena dapat 15cc. So, dia akan dapat ni Forever Shaker. Ada orang nampak alam Forever Shaker je pun. Jangan cakap macam tu. Sebab apa? Sebab saya cakap tadi, dalam nak berjaya dalam Forever Living, belajar buat 5cc. Bukan pandang Forever Shaker ni. Forever Shaker ni just reward je yang Forever nak bagi. Tapi di sebalik perjalanan tu, saya pun alam Shaker je. Tapi dengan 5cc saya tu, saya boleh pergi ke RM40,000, RM50,000, RM60,000. Sebab apa? Sebab dalam 5cc, kenapa kena jaga 5cc? Dalam 5cc ada 3S. Dengar tutur, cantik tutur. Ada 3S di dalam 5cc. Yang pertama adalah selling. Okay? Selling maksudnya, di dalam 5cc kita belajar macam mana nak menjual. Contoh, kalau kita founder produk, kita belajar tak macam mana nak menjual? Belajar. Kita belajar macam mana nak buat marketing, betul? Kan? Sebab tu, dalam 5cc yang pertama adalah selling. You kena tahu macam mana nak selling dulu. Sebab bila, kalau kita tutup kedai kita, kita tutup max source kita, ataupun kita tak buka booth, macam mana 5cc nak masuk? Macam mana selling nak masuk, betul? Sebab tu saya cakap hari-hari kena posting. Sebab orang tengok kedai, orang macam baru, oh lalu. Kedai, orang kan hari pertama lalu, kan hari kedua lalu. Hari ketiga aku macam kena tengok je, cuma riang je ke? Kan, orang ada engagement, ada like, ada posting semua kan? So, hari keempat kita sedang tak singgah, sama juga dengan orang lain. Hari pertama dia tengok kita upload video. Hari kedua pun upload video lagi. Hari ketiga dia tengok. Sampai sebulan mungkin dia tergerak hati dia untuk beli. Sebab video kita tu. Sebab tu 5cc 3S yang pertama adalah selling. Kita belajar macam mana nak menjual. Macam mana nak pergi bawa orang pergi kat kita. Kalau boost, macam mana nak bawa orang tarik pergi boost kita. Macam kita nak sell produk tu. Kena belajar. Bila kita nak belajar selling, kita kena faham tentang product knowledge. Betul? Product knowledge sangat-sangat kena power. Kalau kita tak tahu tentang product knowledge, kita hari-hari promote, orang tanya, Lin, aloe vera ni kenapa dia bagus untuk saya? Kita jawab. Tak tahu dia jawab. Sebab tu product knowledge kena faham. Okay, 5-3S yang pertama adalah selling. Yang kedua adalah sponsoring. Bila dia dah membeli, kita takut dia membeli, nanti dia pergi kat orang lain. So, kita tak dapat apa-apa. So, kita kena belajar how to sponsoring. Belajar macam mana nak sponsor. Dia dah beli, kita terus daftarkan sebagai ahli. Bila kita daftarkan sebagai ahli, baru kita cakap, oh, daftar sebagai ahli, nanti saya akan consult. Lock dia siap-siap. Jangan biarkan dia terlepas. Sebabnya kalau kita jual untuk mencet, nanti kalau dia pergi kat orang lain, kita rugi. Kalau dia pergi kat orang lain, dia jadi VIP, kita habis rugi. So, belajar how to sponsor. Yang ketiga, belajar how to, ini berdasar sekali, service. Servis adalah 200% dan tak ramai orang yang servis. Bila dah makan, hari pertama kena tanya, dah buka ke belum? Hari ketiga macam mana? Hari ketujuh tanya lagi, ada healing krisi atau tidak? Hari 21, tanya nak repeat order atau tidak? Ini teknik nak servis. So, kita kena ada 3S ni baru kita boleh faham macam mana nak buat 5cc. So, kalau nak dapat, tadi saya kata nak dapat shaker ni je kan? Kena buat 5cc. Kalau buat 5cc selama setahun, ini paling best. Kita akan dapat Back Pier Kadim. Orang tak akan ni. Back ni forever. Kita orang kalau pergi KLIA bawa back ni cukup bangga. Sebab orang dekat airport tu kata kenapa ramai-ramai bawa back kuning ni. Seronok tau. Dan tu bagi kad. Apa lagi? Bagi kad. Okay, wow. Like saya punya Facebook ya. Like saya punya IG ya. Like saya punya TikTok ya. Dan ni lah kita nak bina rapport. Sebab tu pentingnya online dengan offline. Kena gabungkan. Jangan tolak online. Jangan sesekali tolak online. Sebab online sangat powerful. Saya banyak dapat customer daripada online. Saya tengah sibuk macam ni, takkan saya nak pergi turun nak jual pula kan, tak sempat. So kita siap-siap dah
blasting dekat kita punya page, dekat punya IG kita, dekat kita punya Facebook. So orang perhatikan kita. Okay, so nak dapat bag ni Forever Living, dia tak nak kita menjual. Nampak tak? Dia nak kita taja 8 VIP setahun. Kalau kita tak ada 8 VIP setahun, kita tak akan dapat Forever Cabin Bag ni, ingat? Ha, ini adalah syarat utama, 8 orang VIP setahun. Yang kedua, kita kena ada satu sisi personal. Jangan culas pun. Ada manager orang kaya saya pernah buat 0.9 cc. Satu bulan je. 0.9 cc, babe. 0.9 cc personal. Sebulan je dia buat yang tu. Dia terus tak dapat bag setahun tu. Ha, ingat eh? So, tiap-tiap bulan satu sisi personal. Okay, lepas tu 4 sisi penajaan, so dah dapat 5 sisi. Dan taja 8 orang VIP setahun. So, akan dapat bag pair kali daripada Forever Living. Okay, ha, ingat tu syarat dia. Syarat tu kena pegang betul-betul. Okay, lepas tu, macam mana nak buat 5 sisi? Nak buat 5 sisi senang je. Okay, taja 2 orang VIP. Kita beli personal, kita buat personal sisi 1 sisi. Lepas tu taja 2 orang VIP. Bonus kita lebih kurang dalam RM1,003. Ha. Lepas tu cara yang kedua, kita boleh taja je ramai-ramai orang yang beli 0.4 sisi. 0.4 sisi darab 10, dapat sisi, tambah 1 sisi personal dan 5 sisi. Tak kisah sebenarnya, bagi saya tak kisah macam mana cara tukang terbalik nak jual propolis cream ke, nak taja nutrition pack ke, tak kisah. As long as sisi tu keluar. Kan kalau nak cepat, ada orang kata nak cepat. Tapi cara ni paling bahaya sebenarnya. Bila kita banyak sangat fokus kat cara ni, saya tak suka nak fokus cara ni. Sebab apa? Sebab kita dah pada awal bulan, alah tak ada pun VIP, tak ada pun VIP, betul tak? Kita fokus VIP je. Kita lupa pada 0.4 sisi, 0.3 sisi. Kalau hari-hari boleh keluar 0.3 sisi, 10 hari dah 3 sisi. Kan? Tapi kita dah fokus VIP, VIP, sampai 20 hari bulan VIP, sampai 25 hari bulan VIP. Sudah sampai akhir bulan, tak ada 5 sisi kita. Sebab kita nak fokus VIP saja, kita nak buat kerja malas. Jangan buat kerja malas. Okay? So, hari-hari kena sharing, okay? Lepas tu, cara yang keempat ni biasanya kalau misalnya kita nak simpan angsa emas lah, kita boleh beli 5 sisi untuk personal. Ha, 5 sisi, stok kena ada 5 sisi. Baru senang nak menjual. Okay? Siapa yang ada stok 5 sisi kat tangan, kat dalam stok dia? Ha. Orang je. Saya tak ada stok 5 sisi. Buat stok 5 sisi. Sebab bila ada stok 5 sisi, baru kita boleh pergi 5 sisi. Kan? Magnet kan? Ada stok 5 sisi. Ada stok 5 sisi. Ha. Sekejap lagi kau usah angkat mati, aku nak ambil stok 5 sisi. Okay? Sebab bila kita tak ada stok, stok kita jadi relax. Lepas tu bila orang panggil, mulalah kita nak gelabah. Itu tak ada stok lah. Kita pun jadi macam tak ada mood. Tiba-tiba orang tu nak stok. Tiba-tiba bila dia datang tak ada stok, dia pergi kat orang lain. Kan sekarang ramai gila. Ha? Dia kan nak tanya 5 sisi tu. Hmm. Kita boleh beli sikit-sikit kan? Boleh sikit-sikit kak? Boleh lah. Ha, boleh je. As long as kita kena ada stok 5 sisi ke dalam kalung. Saya, kita dah beli 2 sisi. Hmm. Lepas tu kita beli lagi another 3 sisi. Okey tak? Lengkap tak? Itu yang paling yang tu yang... Ni, ini yang untuk kita cukupkan 5 sisi kita. Tiap-tiap bulan kita kena cukupkan 5 sisi kan? So, kita boleh beli sikit-sikit. As long as 5 sisi tu cukup. Lepas saya, dia boleh beli sikit-sikit. Tapi kalau saya ajar orang contohlah dia kalau paling bagus terus beli 5 sisi stok sebab dia senang nak rolling. Ha, tapi kalau dia nak beli sikit pun tak apa. As long as dia boleh je cukup 5 sisi dia. Ada setengah orang 5 sisi tu jual untuk runcit je. Kalau untuk runcit dia boleh dapat RM1,433. Ha, banyak juga tapi takut orang tu lari nanti. Ada orang dia suka jual madu je. Jual madu sampai 5 sisi ada. Jual kopi sampai 5 sisi memang ada tau. Dah beli ni lah aku dah makan ya. Dalam 5 sisi tu dia ikut rank kita lah. Ha, betul? Ha, ikut rank kita. Kalau kat supervisor berapa persen? AM berapa persen? Ha, macam tu. 5 sisi supervisor. 5 sisi tak kisah supervisor ke, assistant supervisor ke. Ha, tapi yang penting kita kena ada stok 5 sisi dekat tangan kita. Bila kita ada stok 5 sisi kat tangan kita, orang jumpa nanti saya mau madu. Nanti kata, haiya tak ada madu lah. Kan dekat center lah. Macam mana? Dia kata tak apalah, saya pergi pada David. Okay. Ha, macam tu. 5 sisi berapa?
Berapa 5 sisi dalam berapa? 5,000. Tak sampai. Dalam 4,000 lebih. Harga jualan. Harga jualan. 3,000 lebih. Untuk modal nanti. Untuk modal. Lepas tu nanti aku pusing balik. Sebab kalau tak ada barang macam mana nak jual? Tak boleh jual. Senang bila ada stok 5 cc ni, kena ada. So macam mana kita nak buat 5 cc kalau 5 cc pun tak ada stok? Susah. Okay? So kena buat 5 cc punya stok. Okay? Lepas tu yang kedua adalah Aero Ambassador Club. Aero Ambassador Club masa saya cakap tadi, 25 cc setiap bulan. Setiap bulan selama 12 bulan. Ha, Mr. David angkat pet lah. Tapi kan Mr. David? Ha, tu. Itu adalah hadiah Aero Ambassador Club. Peer Kadin juga. Peer Kadin juga. Okay? Kena buat 25 cc, tak boleh buat seorang-seorang, mati. Bulan pertama boleh buat 25 cc seorang. Bulan kedua boleh buat tapi dah gigil-gigil lah. Bulan ketiga dah tak mampu dah. So kena buat work in Teamwork. Teamwork. Okay, teamwork. Kena cari 3 orang yang nak buat kerja macam kita, yang buat 5 cc juga. Macam kita. 3 orang cari dulu, mesti dapat 25 cc. Mesti kita mampu 5 cc. Ya betul, 5 cc, 5 cc, 5 cc. Baru kita boleh. So five leader pegang kuat-kuat benda tu. So kita akan develop team nanti. Okay? So benda ni kita buat setahun, senang ke susah? Senang. Consistent. Yang penting kita kena buat 5 cc dulu. Senang cakap susah. Macam mana nak tahu, kita kena cari orang tu. Macam mana pun cara dia, kena tipu dia ke. Kita kat kelas akan kan teman aku shopping, sampai-sampai bawa pergi kelas. Kau kena dengar lah hari ni. Hari ni tertipu tak dengan ibu? Tertipu ke? Tak? Memang lain dia lah. Masih baik kan kena tipu tadi. Okay, so kena buat 25 cc ni setahun, baru kita dipanggil sebagai Aero Ambassador Club. Okay, so kita akan dapat hadiah lah daripada Forever Living. Okay, lepas tu manager dan Forever to Drive. Nak jadi manager ada dua benda, 120 cc 2 bulan ataupun 150 cc 4 bulan. Sama juga step dia, takkan boleh buat seorang-seorang. Kena bina 5 line, 5 leader. Okay, simple sangat 5 line, 5 leader. Cari kau betul-betul tak nak ubah hidup. Kalau kau betul-betul nak ubah hidup, kau dah tak pula. Kita tak boleh kontrol. Saya ingat waktu pesanan Siku dekat Mexico hari tu, dia kata, Izzani, you takkan boleh kontrol team you. Tak mampu, saya team dah besar tak boleh kontrol. Kita lagi baru nak belajar macam mana nak kontrol, betul? Hanya environment sahaja yang boleh kontrol you punya team. Siapa yang boleh kontrol, pergi kelas. Bawa pergi kelas tempat hati, bawa masuk event, bawa masuk TTE. Bila bawa masuk semua benda ni, baru kita boleh guide diorang. Sebab kita tak mampu, aura kita tak kuat. Bagi kat sini, duduk kat sini. So saya akan ajar. Masuk kat kelas, Yusnida akan ajar. Masuk tempat yaki, Sifu akan ajar. Macam tu. Okay, so hanya environment yang mampu kontrol diorang. Kita tak mampu, saya pun tak mampu nak di team saya. Hanya environment. So kena bawa diorang, datang ramai-ramai. Okay, so 4 bulan 150 cc. Kalau 2 bulan 150 cc. Ini adalah Forever to Drive. Okay, Forever to Drive. Kita ada 3. Okay, kita ada 3 Forever. Kita ada 3 level dalam Forever to Drive. 1, 50cc. Bulan pertama 50cc. Bulan kedua 100cc. Bulan ketiga 150cc. Buat berturut-turut, baru Forever akan bayar kita RM1,500 setiap bulan selama 3 tahun. Okay, itu maksimum. Okay, so level 2 buat 75cc, 150cc. Bulan ketiga 225, kita akan dapat duit 2250. Total dia dapat dalam RM81,000. Wow. Forever bayar. Dan level ketiga kena buat 100cc, 200cc, 300cc. Forever akan bayar kita RM3,000 setiap bulan selama 3 tahun. Dan kita akan dapat RM108,000 total dia. Okay, Forever bayar.
Forever bukan nak kita kaya seorang-seorang kan, tapi kita nak kita kaya ramai-ramai. Saya ada formula untuk bawa income Forever to Drive. Kenapa? Sebab saya dah lahirkan 10 orang Forever to Drive dalam rangkaian saya. Sangat-sangat ramai. Okay. So formula dia, ikut cakap saya, 5-9-5-leader tu sahaja. Okay. Tak ada benda lain. So siapa dia? Kita ada Kak Baiti tu, CBM Kak Baiti. Kita ada CBM Shimano, nilai pada Perak. Lepas tu kita ada CBM Munira, Eagle Manager. Kita ada CBM Mardiana. Lepas tu kita ada Abang Arir. Kita ada Ustaz Adnan. Lepas tu kita ada Nurul Hikmah daripada Perak. Kita ada Dr. Pau, Dr. Mara Kafia. Lepas tu kita ada Ustaz Aziz. Ini adalah pencapai Forever to Drive dalam team. Sangat ramai, okay. So, next adalah local incentive trade. Nama local, tapi sebenarnya dalam negara, dalam Asia, sorry, dalam negara pula. So, tempoh kelayakan dia 1 Januari sampai 31 Disember. Fokus yang ni. Kenapa saya kata? Sebab dalam Forever, jangan fokus pangkat. Kalau you fokus pangkat, lepas you naik manager, you akan hilang. Okay? Tapi kalau you fokus ni, kenapa you fokus ni? Saya nak bagi tahu. Okay, tengok ya. Mengekalkan status aktif setiap bulan. Maksud mengekalkan status aktif tu, maksudnya untuk dia pergi ke local trade, dia perlu buat 5 sisi setiap bulan. Tak boleh culas. Oh, apa dah takut lemak? Hai, 5 sisi je, bukan banyak. 5 sisi kena jaga, pegang. Nak tak nak? Nak. Sebab apa? Sebab saya cakap nak atau tidak. Sebab di local trade ni, okay, bila you fight, you akan naik manager. Wow. Ini dia punya game. Okay, so nak naik manager tak? Manager income 5-6-7K. Wow, hebat. Tapi kita nak manager yang ada pegawai insentif. So first kali 5 sisi. Lepas tu membantu 2 direct downline menjadi supervisor. Saya cakap tadi kan, kita bina 5 line kan. So dia minta 2 je, takkan tak boleh? Saya cakap 5, dia minta 2 je. So fokus kepada insentif yang ni. Nampak tak siapa yang nak pergi jadi supervisor? Nampak tak? Dia nampak tak siapa aku nak kerja dan siap dia. Saya dulu waktu first time dengan incentive ni, saya dah tahu dah aku nak kerja dengan siapa nak jadi supervisor ni. Sebab bila saya buat projection ni, okay, bukan saya je, saya dah develop ramai orang buat projection ni. Diorang memang pergi kepada manager, tak percaya? Okay, kita tengok sekejap ya. Ini adalah mereka-mereka yang capai local incentive trip. Okay, siapa dia? Saya sebut ya, manager. Manager Kak Is, nampak tak manager? Okay, kedua, manager Tasha Jali, manager. Okay, manager Dr. Pau, ikut manager lagi, manager. Manager Ustaz Falah, manager Nurul, manager Kak Bida, manager Ustaz Ali, manager Nik Nadira, manager Kak Jun, sampai lupa. Manager Abang Arif, manager Ustaz Nan. Semua manager. Okay? Sebab tu saya kata bila kita fight incentive, okay, fight incentive local trip, kita akan pergi kepada manager. Income memang mampuk lah besar. So dalam kepala tadi saya cakap apa? Buat 5 sisi, kan? Betul tak? Buat 5 sisi, jangan lagi lah. Macam mana ni belum apa-apa dah? Kan? Akak boleh kah? Boleh! Setahun nanti 5 sisi. Ya, cari 5 sisi. VIP betul. Lepas tu 2 orang mau jadi supervisor. Wow. Nanti cakap dengan dia, ini orang nak bisnes, panggil dia. Okay, boleh? Okay, boleh tak fokus? 2 supervisor je? Baby boleh tak? Boleh. Baby boleh? Pasti. Mesti ada 2 orang nak bisnes, kan? Mesti ada 2 orang yang naikkan sampai 5-6 ribu. Mesti ada. Kan? So fikir, siapa yang nak jumpa aku nak jadikan supervisor? Bila aku nak jadikan dia supervisor, aku bukan sekadar dapat local trip ni, aku akan pergi juga sebagai manager. Okay? So, kita tengok local incentive trip. Apa dia? Seoul. Wow. Bukan jalan-jalan. Taiwan. Bangkok. Hong Kong. Wow. Yang hari tu tak dapat pergi sebab pandemik kan? So, dia dapat gold bar. Okay? Lepas tu yang terbaru, kita akan pergi ke? Bangkok. Saya dah sampai. Oh. Saya dah sampai yang kemas. Ni adalah Center for Retail in Bangkok.
Oh, sejuk. Crocodile. Ini best. Ini nama dia Mango Tango. Memang sedap gila kalau pergi dekat kalau pergi dekat Thailand, kan? Kita dapat makan pula mangga-mangga dia tu memang sangat best. Kena rasa. Okey, pulau mangga dia orang. Lepas tu ini dekat pasar Bangkok melampau nampak bawa apa bag. Bag shopping. Hari bag. Nampak ni gila ni kan. Lepas tu masuk je lah tersenap. Okay, lepas tu ini air dia fresh-fresh sangat. Memang best lah. Okay, lepas tu ini menyusuri jenai-jenai. Dia punya laut, apa? Air-air tu lah. Best, the best experience ever lah. So memang kena rasa makanan dekat Bangkok memang best. Sebab kita tak pening makanan halal. Sebab dia banyak makanan halal, tak ada kita tak takut. Ini tahun pertama saya. Okay, tahun pertama saya di Taiwan. Okay, saya join, saya tak fikir pun pasal local trip. Dia kata lahirkan supervisor, dulilah supervisor ke apa. So saya kata kalau aku lahirkan supervisor, aku dapat income lagi banyak. Sebab takkan aku nak buat 25 CC seorang-seorang, merepot tulang. Kan, so tahun-tahun yang pertama, saya lahirkan 4 orang supervisor. Wow. Macam bukisan. Bahkan yang air terjun kita kena panjat bukit. Dan ini saya tak tahu diorang punya apa kepercayaan lah. Panaskan balloon ni. Tanglong kan. So sebenarnya kita orang ni berdiri di atas railway. Apa? Kereta api. Bila kereta api lalu je bukit. Lepas tu kereta api datang balik kawan. Ni terbangkan ni. Ni antara-antara dia. Lepas tu nampak tak ni kita orang pergi ni. Apa nama dia pun? Apa dah nama dia tak ingat nama bahasa dia tak pandai lah. Tapi tempat ni sangat sejuk dan sangat best. Sebab kita akan lalu pergunungan-pergunungan macam tu. Memang best gila. Kena fight. Okay. So ini adalah hadiah. Kalau local trip dia hadiah dia tak adalah macam Eagle. Kan? Dia hadiah dia macam simple sejadah dapat. Lepas tu brosur. Dia dapat hadiah apa dia tahu? Macam tak ada sangat kan? Ada ke kau tak ada kan? Tak ada. Tapi best lah pergi. Okay. Ini adalah local trip achiever yang saya kata tadi. Fokus pada insentif, you akan naik manager. Confirm. Fokus insentif, okay? So, ini adalah kat sini. Tadi, link tadi. Penting kan? Local incentive trip. Okay. Okay, solid manager, you kena duduk di 600cc. 600cc ni memang confirm you akan pergi kepada local trip. So 600cc purata sebulan buat 50cc je. Boleh tak buat seorang? Boleh. Sebab tu dia suruh lahirkan 2 orang supervisor. Betul? So kita fokus 2 orang supervisor. Takkan kita nak fokus 2 je, betul? Takkan kita asyik macam Kau jadi supervisor. Pening orang tu. Kita kena melebar seramai-ramai. Rocky cakap, dia kata there is no right person. Dia kata tak ada orang pun yang right, orang yang betul. Dia kata macam mana nak kekal nombor satu dalam dunia. Dia kata tak ada orang yang dia pilih. Dia kata tapi dalam ramai-ramai tu yang dia cari tu ada the right person. Kejap kita tu power kasi pasal Rocky tu. Sebab dia terus kena Inggeris. Okay. So yang kedua, so apa yang kita kena buat? Kita kena fokus 5 life 5 leaders. Waktu sisi saya tak berapa nak okey, sifu panggil saya soalan pertama yang dia tanya. Ezali, you faham tak 5 line 5 leaders? Kecut perut, okey? Ini soalan pertama dia cakap dengan saya. Apa maksud 5 line 5 leaders? Saya macam, saya faham sifu macam tu kan? Faham? You jangan cakap dia tak faham, you speaker. Okey kan? Saya faham. So maksudnya, bukan setakat faham, tapi kita kena buat 5 line 5 leaders. Kena cari siapakah 5 orang yang jentera kita, yang kalau kita tumbang 5 orang yang dekat belakang kita bersama-sama dengan kita. Pergi kelas pun kita, dalam muka konten pun dia, dalam semua dia je dengan kita. Cari, okay? 5 line 5 leaders you all. Okay? Lepas tu ini adalah sebahagian. Bukan sebahagian dalam AGM. Ada 27 orang ke semuanya. Macam mana diorang boleh berada di sini? Semuanya fight incentive.
Okay, so fight insentif. Dan keempat, separuh daripada diorang ni dah merasa setahap insentif paling kuat adalah local dream. Okay, sebab sebahagian daripada diorang dah rasa dah local dream achiever. Okay, rookie of the year, ha, ada dalam rangkaian saya, bawah rangkaian Kak Baiti. Okay, ni Ustaz Aziz nombor 3, eh, rookie of the year baru-baru ni. Okay, apa formula dia? Focus incentive. Okay, lepas tu ni nampak Ustaz Adnan, ha, ada juga. Okay, so nak jadi rookie of the year, okay, kena fokus pada penajaan AS baru. Tak ramai. Okay, lepas tu kena ada 300cc group volume, kena ada 12 direct sponsor AS setahun, tapi dia akan tengok paling banyak lah. So kena buat 5cc, qualified leadership bonus dan Elo Ambassador Award. Siapa yang duduk kan Elo Ambassador Club, dia boleh duduk di Rookie of the Year. Okay, so kena capai. Okay, Eagle Manager. Ha, baru-baru ni saya pergi Eagle Manager. Apa Eagle Manager? Eagle Manager adalah gelaran berprestij bagi usahawan forever untuk mengiktiraf dedikasi mereka dalam membina perniagaan yang berjaya dan berpanjangan. Selain dari pengiktirafan, Eagle Manager juga dapat menikmati percutian eksklusif yang merangkumi tiket penerbangan, penginapan dan sesi latihan eksklusif di lokasi eksotik. Gitu. Okay, so Eagle Manager adalah, ada orang kata alah kau tu asyik bercuti je. Okay, sebenarnya dia adalah khusus dan bercuti. Dia adalah training dan training. Okay, dari training 2 hari, tapi training daripada 171 negara. You akan jumpa negara Uganda, negara apa lagi? Negara apa yang orang takkan? Ha? Ah, lepas tu pelik negara-negara kan. Lepas tu dia bergambar dengan ramai orang. Semua dia bergambar kan. So negara Jepun yang memang kita, kalau kita cakap kokura, dia cakap ayam lah, macam lah, memang tak faham kan. Siap pakai translate, dia dengar, kita dengar, dia dengar, kita dengar. Ah, macam bayang saja kan. Tak ada, tapi sangat-sangat luar biasa dan sangat-sangat best. Percutian ni RM50,000. You bayangkan kan, kita orang transit saya cerita sikit pasal Eagle. Kita transit daripada Malaysia pada pukul 11 malam, kita ke Turki 11 jam. Sebab dia tak dihukum ke Eagle Manager ni. Dia sudah gelap. Sebab 11 jam pun dalam kapal terbang tu macam-macam berangai. Tandas je tak ada air tu. Kan kita kalau pergi ladak, nasib saya buat bidet tu tau, yang boleh pun perang air tu kan. Dah nak tandas, baru nak pergi tandas, dia kata semua penumpang diminta duduk kan. Sebab kapal terbang gegar dah, duduk balik beratur, balik panjang. Bapak ni muka kau masa tu kan. Tapi memang pasal 11 jam bayangkan. Nak tidur tak boleh tu 11 jam tu. Lepas tu sebab excited kan 11 jam. Lepas tu sampai kat Turki pukul 6 pagi kan. 5 pagi. Sejuk baik, sejuk gila. Sejuk sangat. Lepas tu nasib pakai sweater kan. Lepas tu keluar pergi solat subuh, tak mandi. Sebabnya kalau geng, dah ikut geng lelaki memang macam tu. Kan tak mandi, cepat. Aku pungam tu lah ikut orang ni kan. Gosok gigi. Selalu gosok gigi, lepas tu kita terus keluar. Kalau tengok saya pakai baju daripada malam tu sampai ke pagi tu juga. Sebab dia orang memang tak bagi mandi kan. Memang tak bagi. Dia kata cepat. Lepas tu sampai Turki 21 jam, yang paling best buah ti. Saya masih terlihat buah ti. Kita makan buah ti, kalau kat sini macam rangup kan. Kat sana makan buah ti macam makan buah mangga je. Kita makan, kalau kita ambil buah mangga, kita gigit je ni. Beli-beli air tu kan. Macam tu kita makan buah ti kat sana. Lepas tu makan buah peach, dia tu pun sama. Manis, manis-manisnya. Memang sedap gila. Ya, saya rasa macam saya jatuh cinta dekat Turki. Ha, macam tu memang best lah. Lepas tu kita orang makan, makan roti sebanyak-banyaknya. Sampai sekarang tak boleh tengok muka roti. Tak nak, esok. Lagi tu. Masih ikhmal lagi. Ha, semua tak boleh nak terima dah roti. Memang best gila. Lepas tu, waktu pagi-pagi tu kita orang nampak matahari naik dekat tebing antar memisahkan antara Turki Turki lama dengan Turki baru ke? Memang best sampai situ. Saya pun ada gambar situ, memang best gila. Lepas tu kita orang continue perjalanan kita orang. Dari 21 jam, kita orang continue 19 jam. Astagfirullahaladzim, Tuhan je yang tahu macam ni. 19 jam kau, you nak makan batu baru
dah tak berupa orang. Dah lah tak mandi. Lepas tu pergi naik, naik kapal terbang 19 sampai melentas lautan Arktik kau. Cerita dia, lautan Arktik tu. Mak, lautan Arktik masa tu kan? Ha, punyalah kita naik sampai atas. Kutuk-kutuk dah semualah kita naik kan. Lepas tu 19 jam ya Allah, bila nak sampai. Rasa tidur dah macam, oh, puas dah bangun. Hanya lagi 12 jam mak. Masa kan, ya Allah. Tapi best experience sangat-sangat sampai Mexico. Panas. So daripada sejuk ke panas kan. Tapi dia punya panas tu tak jelah panas. Sebab saya balik Malaysia, saya macam, eh, tak boleh tak dekor. Tak boleh tak dekor. Amboi belagak kan. Suami saya kata, amboi main. Sebab saya nak ada satu malam kat Mexico tu, kita macam dah penat sangat. Saya tak pasang aircon tu. Pagi esok kalau saya perasan saya tak pasang aircon. Saya kata dengan saya, eh, tak panas kan. Dia nyaman kan? Dia memang baik walaupun dia kan terpadu. Haa, dia cakap. Haa, tapi memang best lah, serius. Dan dia punya tilam tu, kau asal letak. Tak boleh cakap kan? Asal letak kepala tidur, asal letak kepala tidur. Saya pergi bilik Kak Fida, waktu tu saya ingat, saya pergi bilik Kak Fida. Diorang ni buatlah makan, urutan dan sebagainya kan? Saya pinjam mata Kak Fida, saya pegang je. Tidur, padahal aku rasa diorang ni memekak-mekak kat dalam tu. Memang tak sedar langsung. Sebab dia punya bantal tu gebu lain macam. Kan? Habis semua dia nak bawa balik. Nanti tak lagi tanya apa yang diorang bawa balik, okay? Okay, so memang best lah, memang rugi. So, nampak tak best? Kita ada satu benda yang kat depan tu yang sangat best. Tapi adakah kita nak rempuk? 5 sisi memang kita tak nak rempuk. Update posting memang kita tak nak. Sedangkan kita ada benda yang sangat best kat depan tu. So kita kena lawan untuk dapat sikit lagi. Next year ni Pattaya kan? Pattaya dengan Bali. Next, another year tu kita nak pergi ke benua Eropah. Mungkin kita nak pergi ke Itali. Wow. Nak tak? Itali ni lagi best daripada Mexico. Mexico kita nak keluar macam takut-takut. Semua pakaian macam dukung, duyung semua ada kan? Laki aku astagfirullahaladzim. Umi abang tak kuat. Umi abang tak kuat. Gegar iman. Ha, itu Mexico. Inilah nasihat kan. Dia kata sesat nampak sabar. Sesat nampak sabar. Kita tak ada salah mandi-mandi. Kita orang mandi Kita orang mandi pagi-pagi dan tak ada orang. Dan petang-petang semua tak masuk pun. Tak ada pun pergi setiap pantai. Dia kata sesat nampak sabar Umi. Sesat nampak sabar. So yang tak buat. So memang okay, so percutian dia. Okay, nampak ni, kita nak pergi Cancun. Hari tu 2015, orang pergi Cancun. Betul tak Zia ada? Lepas ni kita akan pergi, nampak Eropah ni. Kita nak pergi Greece pula. Dia memang rotate tau, dia memang pusing. So kena berjuang sungguh-sungguh. Nampak tak? Tak pergi Greece, kita pergi Itali ni. Antara dua ni lah kita akan pergi. Kita tak tahu pergi dari mana. Tapi yang penting bukan Asia, sebab Asia tahun depan. So dia akan tukar lagi. Nampak tak? Nak tak selfie dengan saya kat sana? Nakkan? Kena semangat ni, okay. So, Phoenix, Bahamas. Ni hari tu yang kita tak dapat nak pergi sebab PKP kan. Saya ini adalah first time eagle manager saya. Saya tak nak capai eagle manager. Sebab saya dulu fokus saya hanya SBM sahaja. Saya dah SBM. Saya rasa ada eagle manager je. Dulu saya kata. Tapi bila saya dah rasa eagle manager, setiap tahun saya nak settlekan eagle manager. InsyaAllah saya akan sertakan seorang supervisor untuk eagle manager tahun ni. Seorang lagi sikit je lagi 4 sisi. Ada tinggal lagi seorang je untuk saya sertakan. Saya nak jadi paling pantas untuk capai eagle manager ke Pattaya. Kan? So memang best. Saya bukan pergi seorang, saya bawa ramai sangat. Okay, saya bawa 10 orang pasangan yang bersama-sama saya pergi kepada eagle manager. Yang huhara semua inilah diorang. Yang bersama-sama, yang bergaduh, yang apa semua kat sini. Tapi memang best gila. Okay? So saya nak tunjuk sikit video, okay, saya kat sana secara overall. Macam mana ni yang tak dekat ni? Oh, tak dengar. Daripada penerbangan di Turki selama 11 jam dan kita transit di sana selama 21 jam dan teruskan perjalanan selama 18 jam dan akhirnya kami sampai ke bumi Mexico di Montenegro. Okay, so sangat best kat sini. Korang beri banyak sangat kejutan dan banyak sangat bagi hadiah yang best. Dan yang paling best dalam bilik ini ada jacuzzi. Ha, lepas katil je. Okay,
Memang sangat best dan kerajaan daripada Korea menyediakan berharga RM50,000 buat seseorang tapi dapat percuma pasangan suami isteri. Jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan terus live kami daripada Mexico. Stay tuned, okay? Okay, yang tadi tu dekat Pak Dr. Pau, lepas kita ada
siapa ni? Kamal. Ha, lepas tu kita ada Kak Bai. Ha, sorry. Ini kita terbang. Kak Bija. Kak Bija. Ha, ni Kak Bija. Yes,
sekian saja saya punya talk hari ini. Okay, saya minta maaf kalau ada terkasar bahasa, yang baik semua daripada Allah dan yang buruk tu semua datang daripada saya. So saya nak menjemput Eagle Manager yang pertama, Kak Nurul, untuk share tentang pengalaman beliau di sana. Maka ada slide ke? Tak ada. Okay, saya jemput Eagle Manager Nurul Hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi suami sari wa sili amri wa hlul udata bin nisani ya kau kauli. Okay, pagi. 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 Okay, saya Eagle Manager Nurul. Okay, tengah-tengah. Okay. Berumur 40 tahun, macam 30 tahun dah. Kesan? Okay, saya buat forever pada tahun 2020. Baru ni. Okay, ingat kat dia apa? Kat Jiha. Bawa kat Baiti eh? Bukan. Okay. So, tahun 2020, start bila? Mok lamanya. Siapa nama? Mok lamanya. Nak ke tak nak? Okay, saya 2020. Part time. Penjawab awam, tu suami saya. Langkah tu yang cowbel tu. Dia ni penjawab awam juga. Kerja kemudian berangan. Saya buat forever ni 5 bulan senyap-senyap sebab kami ni suami si PJJ. Saya dia orang Pengandu, duduk di Teluk Intan, perantau suami di Kuala Kubu Baru. So time dia tak ada, saya pun menyelinap keluar. Bawa anak baliklah malam, order makan. Sebab apa? Saya kena buat result. Kalau kata suami tu tak boleh nak follow, orang lain tak boleh nak follow, kita kena buat result kita dulu sebenarnya. Kita kena buat dulu. Tapi kalau kita tak buat, kita tak pandai, kita tak belajar, kita tak ada ilmu, kita malas, macam mana orang nak follow kita? Betul tak? Sebab saya punya style macam ni. Masa saya naik manager, kisah sikit lah. Saya naik manager, tak ada seorang pun supervisor bawah saya. Semua BNP. Saya buat 5 sisi seorang-seorang 2021 tanpa saya culas, terlingkup, terbalik pun suami saya tak tahu. Okey, bila saya 2021 saya buat, saya dapat gelok ketrin, dapat gold wafer 2. Dia pun dapat 1, saya dapat 1. Tengok. Okey, lepas tu saya naik manager bulan 7. Memang masa tak ada orang pun supervisor. Dan saya, dia pertamalah, saya tak bagi tahu seorang pun tim saya yang saya nak rank up to manager. Saya tak bagi tahu pun. Okey. Lepas tu bila saya manager bulan 7, bulan 9 baru saya ada supervisor. Dan bulan 9 itulah saya capai F2D level 1. Nampak tak? Saya tak cerita. Dan saya lepas tu saya cakap dengan tim, you buat, you dapat. Bukan you buat kat upline. Ya, orang tak percaya. Tapi akhirnya saya punya upline Shimano, Abang Arif, tak dapat pun pergi Eagle. Tapi saya dapat. Nampak tak? Izali, Shimano, Abang Arif saya. So, saya buktikan yang saya kata, kita bukan buat untuk upline. Kita buat untuk kita. So, dia pun tak dapat pun. Kan? Dan saya CBM dah layak sebenarnya, tapi saya kantoi, saya tak ada lead manager satu kaki bawah. Dan saya dah layak ke local trip Bangkok bersama suami pada tahun depan. Nampak tak? So saya kena bina result saya untuk orang lain follow kita sebenarnya. Walaupun kita rasa kita susah ke, walaupun kita rasa kita jatuh ke, kita kena pegang. Saya pun sama. Bayangkan saya kerja 8-5, balik urus anak, lepas tu esok hantar anak. Masa tak ada, saya video tak reti, IG tak ada, TikTok tak ada. Tapi saya terlalu banyak di Facebook. Sampai saya mulai close orang di Facebook. So, bagi saya, orang kata, jangan rasa kita ni tak boleh kisah. Macam tak boleh. Bukan sebenarnya tak boleh. Macam kan lama kan, kan? Bukan tak boleh sebenarnya. Sebenarnya boleh. Tapi satu je, malas. Betul tak? Betul. Malas.
Maknanya bila ada sikit lah, malas lah aku, laki ni malas lah aku. Kan, laki saya pun, yelah bukan tak sokong ceritanya dulu saya buat Zulian, saya buat dia RM10,000 atas akaun dia sebenarnya. So dia dah tak percaya. Zulian pula bila kena ajik rindu-rindu kan, so saya kena bina Rizal kat saya. Kan, so apa yang saya rasa, saya kata bila suami saya macam ni, saya tak boleh putus semangat. Saya kata saya kena buat. Sebab macam saya tak pernah pergi Sabah Sarawak. Tak pernah pergi, harap orang makan gaji kan. Cukup bulan gaji habis, cukup bulan gaji habis. Tapi saya rasa bila orang yang bisnes biasa tak nak buat ni macam rugi kan. Macam saya kata okay, forever dah bayar melancong percuma. Saya dah bukti kat tim saya yang saya boleh naik manager tanpa seorang pun supervisor. Kau tak buat sudah. Yang saya boleh buktikan kat tim saya, kat suami saya, yang saya boleh bawa dia melancong forever is there kan. Okay, saya boleh bawa dia. Dan dia macam teruja lah. Tu dia kat belakang. Dia macam teruja. Yelah, dia kerja RM50,000. Siapa nak bagikan? Sampai dia kata, Umi saya tak nak pergi Mexico dah. Dia kata. So saya kata tak apa, untuk ke Bangkok tahun depan saya nak bawa anak saya. Yang dua orang yang kecil tak nak lah. Sebab bukan kita ni sebenarnya kena buat result untuk brandingkan diri kita sebenarnya. Untuk kita letak diri kita kat mana sebenarnya, Kak Esa. Tak kisahlah kita siapa pun, kena letak. Jangan kita macam, tak tahulah saya jadi macam ni tau. Bila saya bagi WhatsApp kat tim kan, oh ada jelasan, kucing nak beranak lah, ibu nak beranak lah, itulah. Kan saya macam okey tak apa, biarkan. Kan, so saya sebenarnya ceritanya pasal Mexico ni sama je macam Izalin. Cuma kalau orang Terengganu kata cika makan. Saya makan saya tak boleh. Sebab apa? Dia makan kaktus goreng, tembok kada lenyek, kaktus goreng kering, kaktus goreng basah. Bila rasa sangat pahit. Bila start nak dia jahat, dia kata, aku pahit lah sebab hati kau kotor. Kalau MBG kan pahit kan, menyebabkan hati. So maknanya bahagian makan saya memang tak boleh pergi. Sebab saya rasa macam kalau saya, badan saya jadi turun sikit, jadi nampak fit kan. Saya akan bawa wigs. Saya akan bawa wigs tau. Maksud Dewan saya akan bawa wigs. Bawa wigs. Sebab suami saya sendiri pun, dia memang suka western. Mula 2 hari okey dia makan. Lepas tu dia tak boleh tengok dah. Dah tak boleh dah. Lepas tu balik makan pek kembara 2 hari aku shock ni. Dia 2 hari, mana lauk sambal, super sambal, lupa sambal. Jadi memang tak boleh. Jadi tak apa, makan tak ada masalah. Kita takkan mati punya. Macam saya kan, pagi sampai Turki ya, Ustaz Adnan menghidangkan 2 troli, tray apa nama, roti. Ya Allah, ya saya memang tak boleh langsung roti. Sebab roti sana kan keras. Jadi memang tak boleh makan. So saya rasa tak apalah. Yang penting kalau orang tanya saya dah pergi Turki dah, dah pergi Mexico dah. Maknanya orang kata, tanpa orang kata, sekali macam angka kan. Chinese suka pergi melancong tau, guna duit sendiri, betul tak? Bangga, wah, bawa beg, kan? Orang putih kenapa? Tapi sebenarnya angka, kalau orang bayar lagi masyuk tau. Betul tak angka? Betul. Memang best. So, you all kena buat. Okay, last dua perkara saya nak, tiga. Yang pertama, saya terinspirasi dengan kata Ustaz Aziz semalam. You kena pegang 3G. Yang pertama diri sendiri, yang kedua disiplin, yang ketiga desire. Dan saya cuba cakap kat tim saya, beras kita beli sendiri tau, tak ada orang beli. Kita sempit sebenarnya sekarang, tapi jangan sampai terbelit. Kita sebenarnya kena jentik hati kita dulu sebelum Allah jentik hati kita tau. So apa yang kita nak sekarang, kita kena buat. Pedulikan orang lain, lantar. Tentang, jangan rasa, alah dia ni benci lah, dia ni spin air duit banyak pakai alfa aku tak. Tak, biarkan dia, kita akan boleh, tu je kan. Jaga hati, tu je. Tu je lah daripada saya, daripada Ustazah dulu kan. Tunjuk gambar sikit. Satu yang paling best dekat Turki, satu lagi yang paling best dekat Cancun yang tak akan lupa. Daripada Ustaz Zahirul lah. Satu yang best di Turki ialah kita tak pernah pergi kan. Suhu pula 17, 18 dan Celsius. Lepas tu kita dengan suami je kan. Macam kalau aku anak aku kan, sikit-sikit dokong, sikit-sikit dokong kan.
Lepas tu pergi Turki, pergi Mexico tu yelah pergi Hard Rock. Macam yelah kita dapat beli baju suami Hard Rock RM164 di Malaysia tau. Maknanya kita dapat bagi apa yang dia nak kan. Maknanya kita make money, make healthy, make happiness. Jacuzzi kan, cuma sekali je Ustaz nak menikmati. So memang rugi yang tak buat. Macam angkat kan, tak ada anak kan, apa je. Jadi sekarang umur tak kisah pun, umur berapa-berapa pun buat je. Sebab takkanlah kita sampai nak tutup beli, kita tak boleh bayar kereta, kita sakit tak boleh bangun, kita hutang beli pinggang. Lepas tu anak nak minta KFC, sabar nanti minggu depan mak gaji beli. Tiba-tiba anak kita meninggal, apa kita rasa? I love you anak, asyik dia sayang mak, sayang anak, mak sayang, aku benci dengar. Tapi bila cakap dia, itulah malalah anak lah, itulah inilah. Kalau baby nama petang pun tak boleh ni. Itu tak aku. Patutnya kita kena buat. Ramai orang kan, Messi Dina, I love you nak, sayang mak sayang, sayang sayang, I love you bang. Tapi cakap dengan wife, husband and wife, I love you, I love you. Saya betul jujur. Sejak dari kahwin sampai sekarang kami tak ada honeymoon tau. Hanya bekerja je. Tak tahulah orang lain. Tak ada. Tapi pernah naik motor dari KL ke Terengganu 4 kali. Memang tak ada honeymoon pun, tak ada. Ayah bawa pergi sana, tak ada, tak ada, tak ada, tak ada. Patut tak pernah juga. Tak ada. Mana gambar? Aku awal sekali semalam Jerry. Sebenarnya nombor 3 tu. Sampai jam. Nampak? Suka je lelaki aku ambil gambar. Ada video ke? Jauh sangat 52 jam pergi.
Dan baliknya hampir 30 jam. Berapa hari? Tiga pun 5 hari 4 malam. Kita 2 hari penerbangan sampai ke Turki dan sampai ke Cancun dan balik sama 2 hari penerbangan ke Malaysia. Okey, saya nak cerita sebes sikit tentang diri saya. Okey, saya adalah seorang bukan ahli perniagaan. Saya cerita. Saya bukan pernah berniaga, saya tak pernah berniaga dan saya kaki tengah kerajaan dan sekarang bercuti tanpa gaji. Dan doakan saya juga tahun depan saya nak sambung cuti. Saya dah rasa sangat selesa dengan keadaan saya yang tak perlu huru-hara nak pergi kerja. Saya tak perlu huru-hara nak pergi paskat. Saya tak perlu huru-hara nak uruskan anak-anak. Sebab nak uruskan anak, banyak tempat nak kena letak, kan? So saya rasa selesa sangat sekarang. Saya boleh bangun pagi pun, tengah hari, petang, malam saya duduk dengan forever. So saya selesa dengan keadaan saya sekarang. Saya bersyukur Allah bagi saya duduk di Forever Living dengan saya tak perlu lagi bekerja. So saya harap orang yang dalam ni yang tak bekerja, kan, suri rumah ataupun ada bekerja lain sekalipun, kalau anda fokus dekat Forever Living, memang anda akan pergi jauh. Saya seorang orang yang buat 5 sisi tanpa culas hampir 2 tahun. Saya buat 5 sisi tak ada downline. Yang buat lima sisi. Sehingga saya jumpa saya punya manager, baru saya dapat orang yang bersama dengan saya lima sisi. Tapi sebelum ni saya tak ada orang buat lima sisi. Dan saya 30 hari bulan akan menangis dekat kaunter bawah sebab saya tak cukup lima sisi. Saya akan habiskan lima sisi paling lambat 30 hari bulan. Dulu. Tapi saya sangat tak buat lima sisi. Walau saya terus terang saya cakap, saya tak ada komitmen bayaran apa-apa pun. Saya bekerja, saya makan gaji, dapat gaji. Saya tak ada nak bayar hutang yang terlalu banyak. Tak ada. Tapi saya nak buat business forever ni. Apalagi saya, kawan saya, kan, Coach Lee. Tapi bila saya nampak dia cerita benda yang forever ni, benda yang macam best gila. So saya tak pernah tahu pasal business forever. Saya rasa macam nak join. Kenapa best sangat ni? Apa yang kau cakap best sangat ni? Okay, tapi kau kena perang satu je, dia kata. Kau buat lima sisi. So daripada 2017 saya buat 5 sisi dan saya admin satu je. Itulah orangnya yang tak buat, yang 0.9 tu adalah saya. Saya buat 11 bulan 5 sisi. Bulan yang bulan ada satu bulan saya lag. Saya punya satu sisi personal 0.9. Saya tak dapat bank. Sebab saya fokus pada 5 sisi sampai saya lupa personal sisi. Okay? Tapi itu orang kata nak sampai ke tahap ni bukan mudah. Ya. Siapa kata senang? Tak ada siapa cakap senang. Tapi apa yang kita dapat, kita sangat rasa macam tak tahu nak describe dengan muka dengan perasaan. Sebab kita dulu susah. Susah orang yang kosong tentang bisnes. Saya tak tahu pasal orang yang ini. Saya tak tahu macam mana nak buat, macam mana nak yakinkan orang. Dan saya nak beritahu orang, walaupun saya tiba kerja, tak tahu taklah staff saya 8 orang termasuk pengarah. Termasuk pengarah ada 8 orang. Kita nak suruh orang beli, orang tak nak beli. Saya tak pandai Facebook, saya tak pandai nak bercerita, saya tak pandai nak tulis, saya tak pandai nak copywriting, saya tak pandai. Tapi saya kata kenapa orang boleh cari makan, orang boleh berniaga kat luar, walau saya office 8 orang, termasuk pengarah. Macam mana saya nak pergi bilik ke bilik nak jual? Saya tak pandai nak bercakap. Tapi saya punya kekentalan. Saya cakap apa? Kau boleh lah, kau manager. Jangan cakap macam tu, saya rasa macam geram bila orang cakap saya macam tu. Tapi kau tak tahu aku VIP susah buat dulu. Saya nak VIP, nak pergi ke supervisor pergi ke manager, bukan senang. Sebab saya tak pandai berniaga, saya tak pandai bercakap. Tapi apa tugas saya? Saya ikut leader saya. Saya memang tak pernah tinggal apa yang dia suruh saya. Dia cakap esok ada kelas, saya pergi. Saya pergi pukul 6:30, saya dah letak kereta kat rumah dia. Saya pergi sampai balik dekat Seremban pukul 1. Lalu dekat Taman Nusa Hitam tu hutan, tunggu sampai rumah saya. Tapi saya letak kereta, esok saya pergi kerja. Siapa kata kita tak kuat? Siapa kata kita kuat? Kita tak kuat tau. Kita tak kuat pun sebenarnya. Tapi kita cabar je kita untuk kuat. Kan? Sebab kita nak sampai, saya tak tahu pun 5 tahun saya boleh sampai CBM. Bila coach kita dekat CBM, saya kata, oi jauh ni, aku belum manager. Kenapa CBM? Macam awak sekarang kan?
Walaupun belum sampai lagi manager, tapi orang dah cakap awak 9-9-9. Awak cakap boleh jauh je, kan? Ya, betul aku nak pergi 9. Tapi berjaya, tapi kita buat satu step tu kita buat. Tapi kalau kita tak buat, orang memang takkan sampai. 5 sisi memang kena jaga. Buat every month, satu hari bulan dah kena buat dah. Dia kena buat tajaan, kena jual, posting kat Facebook. Apa media sosial yang kita suka. Kalau kita tak boleh kat online, jumpa orang hari-hari. Hari-hari jumpa orang sebab 5 sisi je pegang. Daripada 5 sisi tu akan beranak dengan orang. Percayalah, itu yang kita percaya. Satu benda yang kita kena buat bila kita percaya. Tapi kalau kita tak percaya, kita tak sangka, kita macam, boleh tak aku buat? Memang tak boleh. Memang tak akan boleh. Yang penting kita believe, Andi. Kita believe kita akan sampai. Tapi believe saja, tapi tak ada tindakan, nothing. Daripada orang yang tak tahu nak buat 5 sisi, orang boleh sampai, saya boleh sampai CBN. Saya pun tak sangka saya dah senior eager manager, kan? Dan saya nak pecahkan tali si tahun lepas, saya kena pergi Pattaya juga. Saya tak 3 tahun berturut-turut 3 manager. Pasti. Dan saya doakan orang yang dalam tim saya sendiri especially dapat rasa apa yang kenapa saya berjuang sampai sekarang. Orang kan nampak okey, kos sekarang okey lah, tak guna macam ni, tak guna macam ni. Hello, saya datang dengan tak ada apa-apa. Kan, you pernah buat bisnes sebelum ni, takkan you tak pernah buat forever? Takkan you tak tahu buat forever? Betul tak? Kalau kita pernah buat bisnes, kita mesti buat dalam forever. Mesti boleh buat. Saya tak tahu pasal bisnes, saya hanya bisa biasa-biasa kecil-kecil je dan nampak untung sikit-sengah, itu pun saya dah bahasa bangga. Sebab saya pun tak cek duit sangat pun. Saya bukan nak cek duit sangat sebenarnya, asal ni. Tapi saya suka simpan duit. Saya suka simpan duit. Saya dapat duit forever, saya simpan. Saya dapat duit forever, saya simpan. Kerja hakiki saya cukup untuk belanja saya dengan anak-anak. Tapi saya suka buat forever sebab saya dapat simpan duit banyak. Lepas tu saya suka beli. Saya tak perlu sukan-sukan. Walaupun saya ada duit hakiki, mak kata, Iga manager kat nombor tadi kata, kita ni sempit. Tapi jangan sampai terbeli. Maknanya kita ni sebenarnya memang dah sempit. Tapi kita berlagak macam kita okey je, okey. Tapi cuba bila kita nak sesuatu, kita cakap apa? Jumlah. Kita cuba apa? Cakap apa? Tunggu gaji. Itu sebenarnya dah menjurus kita kepada kita ni nak mampu sebenarnya. Tapi kita rasa macam kita mampu. Tu benda-benda macam tu sebenarnya kita kena tukar lah. Paling penting mindset di kepala. Kalau apa pun orang cakap, apa pun kehidupan kita seharian 24 jam kita tak cukup pun sekali pun. Tapi kalau kepala kita ni kita nak buat, Allah pasti bagi jalan. Pasti bagi jalan. Dan nampaklah leader, yang paling dekat leader kita siapa? Follow dekat-dekat. Tanya macam mana nak buat. Tapi kalau kita rasa macam, aku tak boleh buat, kau lain lah. Jangan fikir upline. Itu yang paling saya tak suka. Tu sekarang juga. Dari orang tak suka juga, upline, kau boleh lah. Jangan. Sebab kalau kita cakap macam tu, one day kita dah berjaya, orang cakap kita mampu ke kita lah. Kita buat untuk kita, kan? Kita buat untuk kita punya family, untuk kita punya anak-anak, untuk kita enjoy moment macam ni. Gepalah cerita, gemang pun cerita macam tu. Keiko ni sangat-sangat serius kata, sangat-sangat happy lah. Sampai sekarang saya tak boleh lupa moment dengan diorang ni. Takkan lupa cakap simpan abadi lah ni. Kenangan tu memang simpan sangat. Sebab dia sebenarnya ada satu hadis saya baca. Saya pernah ada satu hadis saya baca. Nak tahu siapa orang tu bila kita pergi travel bersama-sama. Itulah orang tu sebenarnya. Kalau orang tu seorang yang sangat, orang tu pentingkan diri, tapi dalam tu sebenarnya dia sangat baik. Itulah orang tu sebenarnya. Tapi bila kita tahu siapa dia, dia tak boleh tipu waktu kita travel dengan dia. So memang dalam tim kita orang tu, alhamdulillah, depan tu, alhamdulillah rasa sangat best gila. Sangat best. Semua cakap memang best dan kita semua kena fight insentif dalam forever. Sangat kena fight. Betul-betul ada aim. Kenapa kena pergi Eagle? Kenapa kena pergi local trip? Kenapa kena pergi CBN? Kenapa kena pergi GR? Sebab benda insentif tak akan mendorong kita sisi yang kita akan capai. Kan? Kalau kita nak pergi local trip berapa sisi, benda tu akan sampai. Bila kita aim benda yang paling highest lah. Okay. Kalau kita nak pergi Eagle macam ni, you kena tahu dah. You kena tahu apa yang you kena buat untuk pergi ke Eagle. Kan? Benda ni RM50,000 tau. Kita ada duit sekalipun kita tak mampu nak bayar. Kita ada duit sekalipun kita takkan nak pergi Mexico. Ini bukan negara
Islam kan, Mexico bukan pilihan kita kan. Tapi bila bila company bayar nanti kan, you tak nak pergi, you gila you tak nak pergi ni kan. Mesti kita mau pergi, ini travel kan. Makan satu set dekat dalam flight uncle tiga kali makan. Saya tidur ke, tidur saya adalah orang yang paling nikmat. Lepas tu, bila tu bangun. Lepas tu, hello. Dia hantar makanan, hantar makanan. Bila makan-makan kenyang, mata tak boleh buka, tidur balik. Ha, tiga kali makan tau uncle. Tiga kali makan. Sampai kan rasa lapar lagi, pergi belakang kabin, pergi belakang minta roti. Minta roti, minta air kopi. Duduk, ni dua orang ni lepak dekat belakang makan roti. Tapi itu adalah pengalaman yang memang tak akan kita lupa kan? Tak akan, tak akan dapat. Kita kerjalah bagi nak teruk ni, tak akan nampak. Layanan kat dalam bilik tu, just order call tau kat bidang. Call je kak, tak call, okay tekan apps. You nak makan apa dinner? You nak makan apa lunch? Order tak akan sampai tau. Ha, tengok TikTok kamu ni eh. Kamu Zakaria, okay? Boleh follow TikTok, adalah ada cerita macam mana dia boleh hantar makanan tu kan. So dekat situ kita boleh order saja makan, dia boleh hantar anytime. Bukan makan saja, sabun habis pun dia boleh hantar. L'Occitane, okay? Brand L'Occitane sabun tau. Haa, ni murah ke? Mahal. L'Occitane tu boleh hantar 5 kali sabun kat Baidi. Just tekan je, hantar 5 sabun, 5 shampoo. Haa, 5 conditioner secara percuma. Maka lebih bagus. Ya Allah, pemanjang habis. Tapi bukan habis, masuk dalam bag. Kan? Haa, lepas tu yang, okay, ni makanan dia. Wow. Ini adalah orang, ini adalah orang yang suka makanan. Sebab saya habis makan semua kecuali ada cheese dalam satu je. Terus habis. Apa yang saya buat, saya akan letakkan cheese, sayur semua. Saya potong roti, saya akan letak butter. Saya sayur semua tak ada roti. So aku makan semua, so semua leceh. Oh. Kalau ikut satu-satu memang tak sedap. Tapi semua takkan potong roti ni, maka masuk semua roti. Nanti ini adalah, ini antara saja. Ada lagi makanan yang mu dapat bila buka atas. Nampak tak? Ini bukan nasi, ini Bali eh? Bali kan? Bali. Ha. Sangat healthy kat bidang. Sangat healthy dan kenyang. Tahu, kenyang. Bali. Tapi kalau kita pergi makan yang tak suka. Kalau kita pergi travel, okay macam ni lah. Nanti search kan. Pergi Turkish Airline. Korang tengok, korang nak make trip ke Istanbul. Lagi jalan dengan suami. Kan? Cuba tengok trip tu berapa ribu. Ha, 13. Oh, dah selesai lah. Nampak? Tak berhenti? Ni dah selesai ni. 13,000 makanan macam ni. Ni pun lebih bayar percuma tau. Percuma sahaja. Cuma kita ni nak fight anti 360 hari saja anti. Tapi you dapat nikmat dunia macam ni, siapa mau bagi anti? Siapa mau bagi? Okay. Ini saji tau. Dan ini saji. Dan ini sebab tak boleh nak ambil gambar dekat. Sebab pun duduk kat tengah-tengah. Sebelah tu Kak Azah. Dekat tepi cermin. Tapi ini adalah, nanti kalau kita duduk sama-sama pun akan tunjuk video dia. Ini bergerak, saji ni sangat panjang. Saya pun tak sangka yang ni saji. Tapi semua dekat, saji rupanya. Patut cermin tu sangat sejuk. Tapi kita lalu kat atas, nampak kan? Kita lalu kat atas tau. Bayangkan hampir 32 jam perjalanan, takkan kita tak jumpa pelbagai alam-alam kehidupan yang Allah bagi di muka ini kan? Maknanya luas pandangan kita, bukan sahaja kita dapat nikmat free RM50,000. Sebenarnya Allah tu nak bagi kita apa? Nak bagi kita lihat betapa luasnya dunia ni. Macam mana kita merasa sempit nak buat emergency? Kan? Nampak tu penduduk sangat besar. Dengan Mexico City ni, terjaga je lupa salju. Okay, ini adalah penduduk di Mexico City. Sangat padat. Saya pun suka tengok movie. Tapi movie orang putih yang lompat rumah kan. Sebenarnya saya dah imagine lah. Oh, sebenarnya ini rumah orang. Memang padat, tak ada ruang. Sini tak ada pokok tau. Nak sampai ke Mexico City ni. Dan Mexico City ni sangat besar. Sebelum sampai sini, mula tengok lah. Adalah rumah sebuah-sebuah. Tapi tak sampai sini, jauh sangat. Baru jumpa bangunan yang sangat tinggi.
Mexico City. So, macam mana penduduk ni boleh duduk dalam padat macam ni kan? Ya Allah, so macam, eh aku dah sampai Mexico City. Ha. Tak pernah sangka kan? Tak pernah sangka. Kalau pun ni bekerja kan? Tak? Aku ni masih bekerja sekarang. Memang aku cerita hari-hari Mexico. Kau aku tu. Kalau aku terpanas je. Sebab aku tak pernah nak cerita perasaan aku sekali. Faham tak? Faham tak? Macam, kita ni orang biasa tau. Kan? Macam mana kita mampu nak pergi ke sini? Ya Allah, tak mampu. Duit tak banyak air. Kan? Tapi bila kita buat sungguh-sungguh dalam forever tu kan, Allah bagi yang sangat hebat lah. Rezeki yang sangat-sangat tak sangka. Saya boleh pergi sini, saya seorang tau IKEA manager. Saya seorang je, saya IKEA manager. Tapi di sini saya senior IKEA manager sebab saya buat tak terpau. Itu ada rangkaian saya. Tiba-tiba jadi tak
gelap. Kan? Ha, terang malam. Tak fikir pun benda yang keluar tempat terbang. Fikir. Kita rebut lah kita punya je untuk pergi ke Moon Palace Resort. So itu saja perkongsian pada